Penghentian sementara seluruh agenda sidang dan kegiatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dilakukan pasca salah seorang pegawainya terkonfirmasi positif corona. Penutupan sudah mulai dilakukan sejak kemarin. Pasca ditutup, hanya terlihat petugas keamanan gedung dan sejumlah kendaraan milik pegawai yang terparkir. Petugas keamanan juga beberapa kali menginformasi penghentian layanan kepada masyarakat yang ingin masuk ke dalam gedung. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat, Ketua PN Jakarta Barat juga telah memasang spanduk di depan gedung. Belum adanya informasi dari Pengadilan Negeri Jakarta, apakah penutupan ini untuk seluruh kegiatan atau hanya agenda sidang saja, karena pimpinan tengah berada di luar Jakarta. Pengadilan Negeri Jakarta Barat dijadwalkan akan kembali dibuka pada tanggal 10 Agustus 2020 mendatang.